Adiba Hanza belakangan ini ramai diperbincangkan. Pasalnya, putri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu kabarnya sudah dilamar oleh pesepak bola Egy Maulana Fikri. Namun, isu ini ditepis ibunda Adiba, Umi Pipik. Di samping pemberitaan tentang hubungan asmaranya, Adiba hingga kini aktif sebagai influencer yang seringkali menerima endorse. Tak hanya itu, dia kerap membagikan potret outfit of the day atau OOTD melalui Instagram. Seperti apa sih gaya OOTD hijab si cantik Adiba Hanza? Simak potretnya berikut ini, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. 1. Overall menggemaskan. Wajah Adiba yang terbilang imut sangat cocok memakai outfit menggemaskan. Lihat saja saat dia mengenakan overall putih yang dilengkapi sweater polkadot hitam putih. Motif polkadot dari sweater anak mendiang Uje itu juga senada dengan bola-bola biliar di depannya. 2. Hijab putih. Banyak wanita yang enggan memilih hijab putih karena dinilai akan memunculkan kesan wajah kusam. Tapi hal ini tak berlaku bagi Adiba. Dia tetap percaya diri dan cantik saat mengenakan hijab putih. Setuju. 3. Anggun dalam balutan tunik. Jika outfit overall membuat Adiba tampak imut, lain halnya ketika ia memakai tunik. Adiba seakan memancarkan kesan lebih dewasa dalam balutan tunik yang dipadukan bersama pasmina plisket coklat tua. Jadi, lebih suka Adiba tampak dewasa atau imut. 4. Casual look. Adiba Hanza sepertinya ogah mengenakan pakaian terlalu heboh. Melalui postingan Instagramnya, Adiba seringkali tampil dalam balutan casual look. Seperti misalnya ketika dia mengenakan outfit simple perpaduan kemeja putih dilapisi rompi hitam serta jeans light blue. Anti ribet tapi tetap modis.